umpama nanti dia set by set ataupun cara overtakingnya itu pun juga beda, ya kan. Jadi saya tekankan kepada mereka bahwasanya formula ini berbeda, hampir beda jauh. Memang basicnya sama, single seater, cuman karena dimensi dan kecepatan mesinnya ini sudah hampir lipat-lipat, jadi mau nggak mau dia harus benar-benar fokus, nggak bisa buat main-main. Semua peserta ini tidak diberikan kesempatan untuk mencoba sendiri-sendiri. Maksudnya ada sesi-sesi latihan, yang mana sesi latihan itu juga harus diikuti semua peserta. Nah, mana sekarang kita harus gimana kita supaya bisa lebih cepat adaptasi, kita harus mengumpulkan data-data dengan cepat. Maksudnya apa? Karena supaya saya aplikasikan kepada mereka bahwasanya cara ataupun pengoperasian mobil yang sebenarnya. Untuk tahun ini aku bakal mulai Formula 4 di Southeast Asia, dan testingnya mulai bulan Juni, dan saya satu di Jepang itu mulai bulan Agustus. Dan waktu ini pasti persiapannya latihan fisik sendiri, terus latihan gearbox, slip track, dan yang pasti untuk adaptasi di mobil ini harus bisa mungkin secepat mungkin beradaptasi dari go-kart ke formula, karena size mobilnya juga lebih besar, terus ada shifter-nya juga, terus apa namanya, tracknya juga lebih besar, dan yang pasti tenaga juga lebih besar. Jadi untuk sendiri sebisa mungkin harapannya untuk testing pertama kali sebisa mungkin harus ada. Kan 6 tahun ini yang naik ke Formula 1 juga banyak yang baru, jadi secara teori itu mungkin gak paling bawah tapi paling tengah gitu, mungkin tengah menengah gitu, dan mungkin dari seri pertama, kedua, ketiga itu bisa belajar adaptasi dulu dari go-kart ke Formula, dan akhir-akhir seri-seri itu bisa ke podium lah gitu, ke podium, dan dari sana juga bisa terus naik-naik gitu, dan ya, semoga tahun depannya bisa dapat off-road champion lah.